Laptop ini sudah berkali-kali terbahas di channel kita, dan setiap SKU yang kita coba mendapatkan price per performance yang sangat baik untuk general consumer laptop di ranah 6 jutaan ke bawah. Kali ini, HP membawakan seri terupdate-nya yang kini lebih powerful dengan AMD Ryzen 5000 series. Halo Google's Ferry di sini. Kali ini, kita berkesempatan nyicipin HP 14S dengan SKU terbarunya yang sudah menggunakan AMD Ryzen 7 5700U. Masihkah worth it dengan harganya yang nggak berubah banyak? Let's check it out! By design dan lainnya, sebenarnya secara garis besar laptop ini masih sama persis. Ringan dan compact sebagai generic laptop. Hampir tidak ada perubahan dalam bentuk fisiknya dengan keluarga lainnya di HP 14S series. Mungkin ini juga sebenarnya menjadi pertanda bahwa sepertinya HP sudah perlu merefresh dan men-touch up desain body dari HP 14S ini. Yang menjadi sedikit pembeda dengan model kali ini ada di ports-nya. HP 14S yang menggunakan AMD Ryzen 5000 series kali ini mendapatkan sedikit perubahan di ports-nya. Pada model dengan Ryzen 5000, HP 14S mendapatkan SD card slot menggantikan ekstra USB port di sebelah kiri. Selain itu, di bagian kanannya masih ada USB Type-A Gen 3 dan Gen 2, ditemani oleh USB Type-C, HDMI port, dan juga 3.5mm combo audio jack. Di dalamnya, secara display, HP 14S ini juga masih sama, 14-inch Full HD dengan panel IPS. Pengalaman konsumsi multimedia dan sebagainya masih sama juga, still enjoyable di price point-nya. Selain displaynya, keyboardnya pun juga masih cukup oke dengan layout tan keyless-nya dan sudah memiliki backlit berwarna putih yang nyaman untuk digunakan dalam pekerjaan sehari-hari ataupun untuk leisure sekalipun. Yang menjadi pembeda terbesarnya tentunya adalah hadirnya prosesor baru yang digunakan oleh HP 14S-nya kali ini. Sebelumnya, versi yang selalu kita review adalah model dengan menggunakan AMD Athlon Silver, namun kali ini HP 14S yang dihadirkan sudah menggunakan prosesor yang lebih teruji coba dengan baik di pasarnya, yaitu menggunakan AMD Ryzen 5000 series. Spesifik pada SKU laptop yang kita review kali ini, HP 14S-nya menggunakan AMD Ryzen 7 5700U yang dilengkapi oleh grafis oleh AMD Radeon Vega. Dengan setup prosesor ini, HP 14S kali ini juga menjadi opsi yang lebih powerful dibandingkan HP 14S yang sebelumnya menggunakan Athlon. Menemani prosesor dan grafisnya, HP 14S ini dibekali oleh RAM 8GB dan juga storage 512GB. Soal performa, HP 14S yang dibekali oleh AMD Ryzen 5000 series kali ini bisa dibilang menjadi upgrade paling signifikan. Sebagai base modelnya, HP 14S kerap dibekali oleh AMD Athlon Silver aja, dan versi Ryzen-nya cukup melibas jauh base modelnya itu sendiri. Dengan spesifikasi yang sudah diberikan saat ini, laptop ini akan lebih dari cukup sebagai daily laptop untuk tugas office, edukasi, maupun light content creation sekaligus. Secara benchmark, kalau versi Athlon Silver di Cinebench hanya mencapai ratusan poin, pada model dengan Ryzen 7 kali ini, angkanya mampu mencapai 947 poin di single core dan 6937 poin pada multi-core-nya. Ready Mark Time Spy pun juga bisa dijalankan untuk mencapai poin grafis hingga 1125 poin, di mana versi Athlon Silver hanya bisa menjalankan Ready Mark Fire Strike saja. Terakhir tentunya dengan angka yang beda 1000 poin dengan total 3263 poin di PC Mark 10, dan skor tertinggi di Essentials, walau productivity dan digital content creation pun tidak kalah unggul untuk laptop HP 14S dengan AMD Ryzen 5000 series ini. Keunggulan prosesor ini membuat laptop daily ini pun sebenarnya sangat oke untuk sebagai light gaming machine. Salah satunya di tas gaming Ace Combat 7, dengan settingan default low dari Ace Combat-nya sendiri, laptop ini mampu mengangkat hingga rata-rata 46fps, dengan maksimum FPS pun masih mencapai 120an fps. Beberapa drop yang bisa dirasakan tentunya berada di texture rendernya yang sangat low poly, dan beberapa scene yang cukup heavy bisa membuatnya drop hingga 20fps. Upgrade
Apex Legends juga masih bisa dijalankan dengan rata-rata FPS 20-an FPS, top FPS-nya mencapai 46 FPS, dan di beberapa scene drop ke single digit. GPU usage-nya tentunya cukup terbebani untuk game yang cukup graphic heavy seperti Apex Legends ini karena utilitasnya mencapai 98%. Terakhir di Genshin Impact, settingan low 60 masih mampu mengangkat ke average hingga 30 FPS, walau kita sendiri lebih merekomendasikan untuk memilih low 30 FPS sebagai acuan yang lebih baik. Overall, masih sangat playable untuk daily grind saja. Wow. Opening box of Adepti Tricks. Shine down! Go! Time to go! Soal upgradability sama seperti HP 14S lainnya, kalian perlu melalui tahap yang agak sulit untuk membukanya, atau lebih baik kita merekomendasikan untuk melakukannya langsung ke service center aja. Untuk battery performance sendiri, HP 14S ini masih cukup bertahan dibandingkan dengan model non-Ryzen-nya. Ryzen 5000 series terkenal sebagai salah satu prosesor yang hemat daya, sehingga kemampuan standar HP 14S kali ini juga masih bertahan up to seharian untuk penggunaan rata-rata sebagai laptop harian kerja, sekolah, dan lainnya. Secara harga, ini yang membuat price point-nya cukup menarik. Dikali dengan prosesor kelas atas untuk laptop ultrabook atau daily laptop, yang power efficient yaitu AMD Ryzen, lebih tepatnya AMD Ryzen 7 5700U, yang power efficient yaitu AMD Ryzen, HP 14S yang memakai Ryzen 7 5700U ini dibanderol dengan harga sekitaran 10 jutaan, lebih tepatnya Rp10.699.000. Ini memposisikannya dalam tempat yang cukup nyaman untuk laptop yang digunakan sehari-hari. Tentunya bagi kalian yang tertarik, kalian bisa menemukan link pembelian dan detail lebih lanjut soal laptop ini melalui kolom deskripsi di bawah Google Plus. Setelah mencoba berbagai model HP 14S, model yang dibekali oleh AMD Ryzen terasa lebih solid, lebih worth, dan juga secara price performance tetap paling lumayan. Walau lebih mahal 4 hingga 6 jutaan dibandingkan base model HP 14S yang menggunakan AMD Athlon Silver, I have to say itu cukup worth it untuk di-upgrade. Performance boost dalam kualitas body yang sudah cukup lumayan memberikan value lebih untuk upgrade ke higher model. Ini pun jika kita patokannya dengan menggunakan Ryzen 7, karena sebenarnya di laptop ini sendiri ada juga opsi Ryzen 5 ataupun Ryzen 3 sekalipun tersedia, dan itu memberikan performance. Dan itu sudah memberikan performance boost yang cukup baik. Namun demikian, desain HP terutama di HP 14S sebenarnya cukup outdated karena HP sendiri hampir menerapkan desain yang itu-itu saja kepada base modelnya kebanyakan, termasuk seri-seri lainnya seperti Pavilion 14 yang pernah kita bahas juga sebelumnya. Ini mungkin sesuatu yang harus diperhatikan oleh HP untuk memberikan tampilan yang lebih segar juga ke depannya. Akan tetapi sebagai laptop daily, HP 14S dengan AMD Ryzen 5000 series bisa diacungi jempol dengan pemberian price per performance yang sangat-sangat baik untuk general audience. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk berikan like, share, dan tentunya yang belum subscribe bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian nggak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan, jangan ragu-ragu juga untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah, Gubbles. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook. Dengan handle-nya @gwigwicom dan gue pribadi di @fsp+. Thanks for watching and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Fairy signing out. Bye-bye.